try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, 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 halo. Oke, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, Ocha bakal mau menunjukkan ke kalian ya skin legendary apa aja yang Ocha punya, Mabro ya, skin mythic dan semuanya ya yang ada di inventory akun Ocha ini, Mabro ya. Kita bongkar semuanya nih. Ini pertama kali Ocha buat ini ya, Mabro ya. Oke, ntar kalian ya lihat sendiri aja, Mabro ya. Terus juga untuk kalian yang mikirnya Ocha beli skin-skin mulu ya, beberapa skin Ocha pernah skip ya, Mabro ya. Dan bahkan pas awal-awal dulu ya, Ocha gak ada, Mabro, gak ada beli skin legendary karena mahal sekali, Mabro. Ocha baru beli skin legendary pas jadi pro player lah, Mabro ya, pas sudah ada pemasukan. Oke, okay, let's go, Mabro ya. Kita langsung bongkar saja ya. Dari apa dulu nih ya, kita kesini dulu deh, kita bongkar akunnya ya. Ya, lihat nih, Mabro. Oke, okay, kalian mau lihat apa? Kita lihat dari avatar. Avatarnya banyak sekali, Mabro ya. Frame deh, frame ya. Ini frame Ocha nih mantap sekali ya. S1 star frame. Kalau kalian ngelihat ini di ranked, otomatis kalian sama musuh itu. Karena dulu kalau kalian tahu S1 ini susah banget didapetin ya. Jangan bangga kalau kalian level 40 udah legend, level 50 udah legend nih. Coba ini dulu, Mabro nih, S1 dulu. Wah, beratnya lu mau minta ampun, Mabro ya. Bahkan pro player banyak ya, Mabro, yang Ocha sebut pro player yang lumayan jago. Level 150 baru dapetin ini border. Bayangin ya di season 1. Kalau Ocha waktu itu level 70-an lah, kalau nggak salah ada yang level 60-an ya, level 50 atau 60 itu. Itu sih gara-gara partinya enak terus, makanya menang-menang mulu, Mabro ya. Kalau nggak salah siapa ya waktu itu ya? Timnya yang ini partiannya kayak Natik PUBG kalau kalian tahu ya, Mabro ya, yang Ocha tahu. Terus sama Strix kalau nggak salah ya. Ya yang Ocha tahu sih itu aja lah. Nggak usah disebut semuanya, Mabro. Oke, kalian mau lihat tuh. Tapi star frame ini memang kebanggaan ya, kebanggaan semua orang. Karena kalau udah punya ini, akun kalian makin mahal pasti. Calling card. Oh, calling card. Kalian lihat tuh ya, banyak ini. Kalau calling card ini kan biasanya kita dapat abis gacha, Mabro ya. Abis gacha tuh kita dapat. Oke, ini mantep banget sih pokoknya ya. Terus apa lagi ya? Game card ya, oke okay lah. Terus ini, Mabro, kalau kalian mau lihat statistik Ocha, oke okay. Kalau kalian tahu Ocha ini masih games itu sekitar 9.000-an ya, Mabro ya, hampir 10.000 ya. Ini masih gini tuh dikit banget ya, oke okay. Kalau dibandingin sama yang lain ya, Mabro, yang udah lama player old itu, segini tuh dikit banget, Mabro. Ocha termasuk orang player yang jarang main ya. Sekalinya main ya kita harus serius makanya ya. Jadi ya jarang banget Ocha ya partian sama teman-teman bercanda main gitu, jarang banget sih. Kebanyakan pas bercanda itu pas bikin konten aja, Mabro ya. Jadi ya lebih ke ini aja sih, serius aja, Mabro ya. Jadi nggak buang-buang waktu kalau main, Mabro. Tuh kalian lihat ya, statistik Ocha. Sebenarnya kalau kalian lihat kill death ini, kill death tuh nggak berpengaruh. Jadi untuk kalian ya yang mau beli akun, misalnya kita jubelin nanyain kill death ya, bang statistiknya apa, nggak berpengaruh di sini, Mabro, kecuali battle royale ya. Battle royale biasanya dilihat average apa damage-nya, Mabro ya. Kalau di multiplayer tuh nggak berpengaruh sekali, asli dah. Bahkan ada ya, kalau kalian tahu tuh Remokens itu kena kakak Ocha, Mabro, pro player itu kadenya tuh kayak cuma satu aja, Mabro. Jadi kalian udahlah, ini bukan game sebelah, oke okay? Jadi santai aja soal statistik, nggak usah malu, oke okay? Kalau battle royale Ocha battle royale Ocha jarang main, Mabro. Legend aja nggak pernah. Tapi mainnya suka main legend biar kalau pas bikin konten musuhnya susah gitu ya, oke okay? Tapi Ocha kalau mau legend bisa aja, cuman aduh tidak ada waktu. Terus kita lihat sini. Wah, banyak sekali ya yang suka stalking akun Ocha, Mabro. Udah 2674 ya. Ocha pengen lihat sih kayak content creator lain tuh kalau dicek akunnya tuh ada berapa gitu, Mabro ya. Kayak keren-keren sih mereka ya pastinya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih, Mabro? Kita lihat dari senjata. Ocha punya apa aja nih, Mabro ya? Oke. Nah, BTW ini kalau dihitung-hitung ya pengeluaran untuk akun ini sekitar ya kayaknya ini bisa lebih dibilang 50 jutaan ya, 50 juta ke atas ya, 40 sampai 50 juta atau 50 juta ke atas lah, Mabro ya. Pengeluaran kalau kita top up di kita isiin. Tapi kalau top upnya resmi di CODM itu sekitar apa? Mahal sekali, sepertinya 60 70 80 juta bisa. Enggak sampai 80. Tapi kan ini akun bersejarah, Mabro ya. Oke, akun Ocha ini bersejarah, oke. Di turnamen-turnamen sudah wow. Ya udah, ya maksudnya udah pernah nyentuh turnamen-turnamen bergengsi juga.
juga ya, makanya harganya tuh pasti drastis tuh gitu misalnya kalau dijual ya. No Mabro, ada Asphal M13. Oke Mabro, sebenarnya Ocha ada yang miss ya. Ocha nggak punya peacekeeper Mabro, nggak punya peacekeeper mythic ya. Kalau kalian pernah lihat konten Ocha peacekeeper mythic itu ya, mungkin Ocha minjem akun atau gimana ya Mabro. Oke tuh, type 25 magnetic Ocha ada juga tuh Mabro ya. AK11 Aesir Kuromaku ya kan. Nah kalau AK47 nya Ocha kayaknya cuma punya Kuromaku doang Mabro ya, yang lainnya nggak punya ya. Karena AK47 rilis tuh sebelum Kuromaku, Ocha waktu pas masih jadi gembel nggak punya CP. SM10, M4, Kurt Jester, BK57, Freeze, ICR, Force, Laughter. Ini ICR ini sungguh bermasalah Mabro ya, sering membuat masalah. Oke, Manowar, KN44, DRH, FR556, Swordfish, Arctic, DLQ, Locus, S36, M4 LMG, Chopper, Hades, Erus, PDW, Razorback, MSMC, HG40, GKS, GKS lagi, Korda, Cape, Mabro, banyak bener. Gak, Ocha gak sombong sih ya. Kikinan Moonlight, Kikinan Sikron, Fennec, AGR556, Bizon ada, MX9, sang senjata OP, anjay Mabro ya. Terus ada R9 ini nih ya, si kocak, Renetti, Shorty, Chainsaw, Devil Jester nih Mabro, pisonya ya. Ya tuh kalian lihat ya, aduh masa Ocha sebutin semua, capek juga Mabro ya. Oke, ini kalau dihitung itu semuanya sekitar ya 5 mythic poe, kalau dihitung sama total legendarnya tuh bisa 50-an Mabro ya, kalau dihitung sama karakternya ya. Oke Mabro, kita langsung ke mana dulu ya, secondary weapon deh. Oke Mabro, di sini ada Shorty ya, udah dilihat sih sebenarnya ya. Senjata udah dilihat semua ya. 50 gas Ocha enggak punya legendarinya loh Mabro ya, kalau kalian tahu ya. Waktu itu Ocha enggak ada CP Mabro. Enggak bisa beli jadinya ya kan. Terus kita buat karakter Mabro ya. Karakter Ocha ada apa aja kita lihat nih. Arteri, Nosferatu. Arteri. Semua Arteri modelnya kayaknya punya deh. Oh, ada satu model loh yang enggak punya. Ini udah punya belum semua belum sih? Enggak tahu lah Mabro ya. Pokoknya ini Arteri ini karakter para pro player ya. Pasaran banget pro player pada make ini. Kruger, banyak sekali ya. Capek mah Bro kalau Ocha pencet-pencet nih lama-lama ya. Ada sabun. Oh ya, yeah. Ini sabun Esqueleto dari Coco ya mah Bro ya. Zereng. Lanjut kita ke price, oke. Okay. Tuh mah Bro ya. Kalian lihat saja, dan ini Gunzo. Devil Jester man ya. Kayaknya lebih serem Gunzo yang ini nih mah Bro daripada Devil Jester ya. Kita lihat nih. Muncul kamu nak. Ah lama mah Bro, efeknya lama. Super lama. Mau muncul aja harus hancurin tembok. Ketawa lu jelek, gak ada yang lucu. Tuh Mabro ya. Oke, ini Gunzo ini lebih serem nih Mabro karena sering membuat masalah. Oke, ini adalah karakter apa sih itu namanya yang di film di mainan apa sih namanya? Mortal Kombat ya. Oh, itu dia. Nah, ini ada Goku Mabro ya. Keren-keren dah karakternya. Wow, ini dia paling serem si Morte Billy ya. Morte, dan di sini ada Blackjack. Ghost Ocha gak punya Ghost yang pertama Mabro ya, karena waktu itu yang pertama tidak punya CP Ghost S1. Ya Allah, pokoknya barang-barang season 1 Ocha battle passnya aja kayaknya gak beli Mabro kalau kalian tahu. Walaupun akun Ocha dari S1, battle passnya Ocha gak beli, karena Ocha dulu tuh ngirit banget ya. Ngirit, super ngirit. Dan S1 emang gak ada pemasukan sih dari CODM. Tuh ada karakter Siren ini mantap sekali Mabro. Nikto, wah Nikto legend juga Ocha gak punya kan. Jadi gak semua legendary Ocha punya Mabro. Jadi untuk kalian yang mengira Ocha sangat super sultan, sebenarnya ini tidak super sultan banget ya, tapi bisa dibilang lah. Tapi masih bisa dibilang ya sultan juga akunnya, tapi nggak perfect dah intinya gitu. Nah tuh Mabro, kalian lihat ya. Oke, di sini ada Mantarai, tapi Ocha nggak punya Mantarai yang pertama itu Mabro. Sayang sekali ya. Reaper, nah Ocha ini dulu suka banget dipakai Reaper yang ini Mabro. Ocha demen banget kalau nggak salah ini Ocha CP-nya waktu itu dulu dikasih sama Rimo Mabro, dibeli nama Rimo ya. Oke, Reaper Asura. Ting. Udah kaya ya, Gundam sih emang suara Gundam. Merik tuh Iskro
Ya, ini ada General ya, terus Demir, ada Dame ini mah bro. Ini seram sekali si Dame ini, kayak kuntilanak mah bro. Cuma pernah bilang sih pas gacha waktu itu ya. Ini ada ya Rambo lah, kalian lihat nih banyak sekali mah bro. Aliasnya nih, aliasnya keren-keren ya kan. Nice sekali. Ethan, aduh banyak banget dah mah bro karakternya ya. Sampai capek Ocha nih asli dah. Oh, tuh kalian lihat semuanya di sini. Oke, Captain Park, Urban Tracker nih ya. Urban Tracker adalah karakter sejuta umat, tapi Ocha enggak punya yang gacaannya. Ini kalau enggak salah dari Battle Pass. Tapi ini yang paling laku nih ya. Ini yang paling laku, yang paling dicari orang, karena kalau kalian tahu, kalian main di map firing range pakai ini Urban Tracker susah kelihatan mah bro, asli dah. Bukannya susah kelihatan ya, kadang tuh nyaru gitu ya. Nyaru sekali. Ada Fairbricks. Nah ini ada Spectre nih mah bro. Mantap sekali Spectre-nya ya. Oke, serap. Nah aduh capek aja ngurusnya mah bro. Domino Rosa. And aduh ada Alex ya boy. Ajax. Nah ini Park. Ini karakter yang Ocha bingungin asli, ini cewek apa cowok ya. Kalau misalnya ini cowok, ini keren mah bro. Ocha suka nih kayak modelan kayak gini, rambutnya keren ya kan. Kayak keren aja gitu cowok begitu men. Tapi ini cewek sih, kayaknya sih cewek. Ada Felican, Rose, Charlie, Grinch, Mara. Ini Mara nih mah bro. Ada dua Maranya ya. Kenapa ya Maranya satunya lumayan nih cakep ya. Oh ditutupin masker ya. Semua orang kalau ditutupin masker cakep mah bro ya. Tapi kalau ini kayak kurang menurut aja ya. Kayak kurang saja. Otter, Dark Shepherd. Nah ini serem kali nih mah bro ya. Oke. Grim Reaper sebutannya kalau di kita mah ya. Witch Doctor. Oh banyak banget mah bro. Kita capek sekali nih FTL juga nih. Oh ini. Ini kalau nggak salah battle pass pertama yang Ocha punya tuh ini mah bro. FTL sih mah bro ya. FTL ini. Gokil sekali FTL ini ya. Kita lihat lagi. Oke. Oke. Dulu Ocha tuh senang banget mah bro pakai FTL itu beneran dah. Asli. Yang ini tuh Ocha senang banget dulu punya ini. Akhirnya Ocha kayak punya karakter. Kalau gak salah waktu itu sebelum turnamen di Bali ya. Waktu itu Ocha turnamen di Bali untuk membantai IPOS. Terus ini Mace. We meet again. Berisik ah. Pokoknya kalau total legendary karakter ada 3 kalau gak salah ya Ocha. Terus ini mah bro, kalian lihat semuanya deh ya. Capek sekali Ocha tuh ya. Oke akhirnya kita kelar men mah bro. Capek sekali apalagi inventory-nya. Ini kalian lihat nih ya. Ini Ocha udah pernah buka sering sekali mah bro ya. Oke. Buka ini banyak sekali men. Wow udah pokoknya ya. Customization. Wah ini emote-emote kita review sekalian. Anjas. Ini emotnya cake, emot kesel, emot buka baju, minum mabok, surrender. Nah ini emot orang wibu ini. Wibu, oke. Okay. I see you, scan for traits, palm body scan. Anjas. Banyak banget mah bro ya. Kalian mau lihat apa aja nih? Ini yang Ocha suka nih sebenarnya. Nah nih, ini baru-baru sebenarnya baru-baru, tapi dulu ada juga yang kayak gini mah bro. Ocha tuh demen banget dan rilis lagi sekarang akhirnya Ocha dapat mah bro ya. Ocha enggak tahu sih apa beda ya. Pokoknya ada yang duduk juga tuh. Drone Strange bro. We have lit off. Ah, mantap juga ini mah bro. Asik. Asik. Anjay. Grim Reaper man. Wah, wow. Genja. Way of the Sword. Nah, ini keren banget nih mah bro ya. Nasi bunga, joget. Apalagi nih? Biasa aja sih. Ini cowboy. Terus ini mantap sih. Emotnya mah bro. Salah satu emot yang lumayan Ocha suka ya ini juga sih keren lah. Nah ini ya. Wis, emot mantap nih. Ngopi dulu mah bro. Anjay. Keren banget ya. Tiba-tiba ada aja tuh batang pohon di situ ya kan. Emot macam apa yang ngeluarin batang pohon mah bro, oke? Okay? Ini keren sekali men. Anjay. Biar apa tuh? Nih, kita main bola, guys. Anjay, main bola ya kan?
Dar, gila mainnya Siren jago main bola ternyata sama bro. Parah sekali Kiwi jago main bola. Ini apa? Fire Tricks. Ini sabi, sabi, sabi. Ini Oke. Okay. Masih banyak mah bro ya. Aduh. Mantap sekali emote-emotenya. Ini the best. Wow. Di sini ada ya. Yeah. Oke. Okay. Joget. Terus ada oke. Okay. Ah, udah mulai bosan nih nama bro ya. Terus melukis. Duh. Jogetannya begitu mah bro. Terus ada apa lagi nih? Mantap sekali mah bro. Ini dia emot paling terkeren di dunia. Pokoknya no debat mah bro ya. Ini paling mantap dah ya. Koko is the best. Keren sih asli ya. Asli keren banget mah bro ya. Udah mah bro, sepertinya udah semua ya. Oke. Kita buka apa lagi? Kalian mau lihat apa? Spray. Spray Ocha mantep-mantep nih kalau kalian mau tahu. Oke. Okay? Spray saja satisfying gitu mah bro ya. Spraynya jadi gerak-gerak ya kan? Enggak kayak spray ini kan diem nih. Spray ini kan diem nih kalau ditaruh. Kalau spray legendary itu gerak-gerak coy. Mantap sekali kan? Anjas, koko lada koko. Coconut ada koko mah bro. Mantap sekali ya spray-spray ini. The best dah pokoknya. Battle Royale. Ya, Ocha ada wingsuit juga nih mah bro ya. Wingsuit Soaring Blade. Kalau kalian mau lihat wingsuitnya yang lain juga boleh itu ya. Tapi tetap legendary is number one bro. Anjay. Tapi kalau udah meeting sih keren. Selanjutnya ada Parasite mah bro. Far Flight. Gokil. Mantap sekali mah men. Terus apa lagi ya? Chainsaw. Ini mah bro. Mantap banget mah bro. Udah ada Ocha tahu juga sih padahal. Terus kita lihat kesini mah bro. Mobilnya. Mobil Ocha keren tuh skinnya ya. Skinnya the best mah bro. Oke. Okay, DRV. Ada skin legendary Antelope mah bro. Ocha tunjukin skin legendarinya aja nih. Okay. Terus motorcycle-nya juga oke, okay, tuh kan. Satisfying banget skin-skinnya mah bro. Wow, so many skin motor ya. Wah, kalau di relive Ocha punya ini crazy rich banget ya. Apalagi ada helikopter mah bro. Ini helikopternya sangat modern sekali. Tidak seperti helikopter yang sekarang lah bro. Ini kalau kayak di film ini, helikopter yang di film Avatar The Legend of Aang. Enggak lah, bukan Legend of Aang lah bro. Avatar doang. Kapalnya standar. Snowboard nih mah bro. Snowboard men. Wow. Sudah legend men. Legend ini nih. The best. Terus tank. Kita lihat tank. Tanknya juga udah satisfying ya. Skinnya tuh mah bro yang gerak-gerak oke. Okay? Oke cuma satu deh yang gerak-gerak gak sih. Kalau tank. Truknya juga mantap nih. Dari Saw men. Rally car. Ah belum ada kemonya coy. Sangat-sangat parah mah men ya. Dan kalau gak salah Ocha punya ini ulti juga mah bro ya. Ini purifier mah bro H2. Oh, nah ini tuh kalau gak salah dari event-event pas dulu tuh season berapa ya. Udah lama banget lah pokoknya mah bro. Tahun 2020 kalau gak salah. 2021 belum ya. Awal tahun. Apa akhir tahun Ocha lupa mah bro ya. Pokoknya ya. Enggak sih 2020 apa 2019 Ocha lupa. Bukan 2021. Pokoknya waktu itu dapat dari bonus bonus top up CP. Oke okay? Ya udah mah bro ya. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Ocha juga gak tahu mau apa lagi yang harus ditunjukin ya. Oke okay, ada apa lagi sih Arsenal. Oke, BTW ini Mythic Ocha semuanya level 1 ya rata-rata karena menurut Ocha nggak penting banget naikin level ya. Tapi kalau kalian menurut kalian penting dan bikin keren ya langsung aja top up di Instagram Mythic katanya siin mah bro ya. Kalau nggak beli akun di Instagram @kitajebelin ya. Ya udah mah bro, makasih ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga mah bro. Yap, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.